mengejutkan. Tak banyak yang tahu, ini potret rumah dulu versus kini, 9 jebolan LIDA. Selain The Academy, ada juga LIDA, Liga Dangdut Indonesia, yang tak kalah mencuri perhatian publik. Program ini diadakan Indosiar untuk memajukan musik dangdut Indonesia menjadi lebih berkualitas lagi. Selain itu, LIDA juga melahirkan banyak pedangdut bersuara merdu. Tak heran jika banyak para peserta jebolan LIDA yang kini sudah sukses dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Para jebolan musik dangdut Indosiar tersebut tak henti-hentinya menuai perhatian warganet. Begitu pula dengan jebolan LIDA. Para jebolan LIDA seperti Faul, Rara, Selfie, Fikoh, dan lainnya terus menuai prestasi. Suara emas dan kiprah di musik dangdut mereka terus berkembang. Kesuksesan mereka di industri hiburan tanah air berbuah manis. Pasalnya, jebolan LIDA ini berhasil membangun rumahnya. Jika dibandingkan potret rumah dulu versus kini, para jebolannya berubah drastis. Berikut rangkuman dari akun YouTube Fomal Haut Zamal, Sabtu 19 September. Deretan potretnya. Pertama, kehidupan Fikoh berubah pasca dipinang Fomal. Ia yang biasa ditinggal di rumahnya sendiri, kini tinggal bersama suami. Di rumah suaminya terdapat banyak perabotan kayu nan klasik. Dua, ini adalah penampakan rumah Rara LIDA di kampung halaman. Namanya sudah melambung tinggi dan kerap didapuk jadi presenter bersama Jirayut. Rumahnya pun direnovasi jadi semakin bagus. Tiga, rumah Selfie LIDA juga ikut berubah. Kini ia sudah berjaya dengan karirnya yang cemerlang di Jakarta. Rumah di kampung halaman pun diubah jadi makin nyaman. 4. Faul juga turut merubah nasibnya. Ia yang biasa tinggal di kampung dengan rumah berdinding kayu, kini ia tinggal di apartemen, hadiah dari Indosiar. Meski tak luas, apartemen itu cukup nyaman bagi Faul. 5. Selain Faul, Puput LIDA pun kini di apartemen. Rumahnya di kampung berdinding kayu dengan cat hijau. Sementara di Jakarta, ia tinggal di apartemen bersama sang ibu. 6. Salah satu jebolan LIDA yang cukup jadi sorotan adalah Hari LIDA. Ia tinggal di sebuah rumah yang langganan banjir. Kini, rumah itu sudah direnovasi dan ditinggikan. 7. Di kampung halamannya, Ridwan LIDA tinggal di rumah yang terbilang layak. Sementara di Jakarta, ia tinggal di sebuah rumah yang tampak nyaman dengan dinding coklat muda. 8. Maret 2019, kabar duka datang dari Kori LIDA. Rumahnya hangus terbakar api. Kini, belum ada kabar lebih lanjut sejauh mana rumah ini diperbaiki. 9. Sheila LIDA pulang kampung tak lama setelah baba akhir LIDA tahun ini. Ini adalah penampakan rumahnya saat itu. Sekarang belum diketahui pasti apakah rumah Sheila sudah direnovasi atau belum. Bagaimana menurut pendapat Anda?